Aduh, siapa langgar pula? Aduh. Oi, macam mana kau bawa kita? Naik langgar kita aku hari ni. Aduh, cik. Aduh, minta maaf, cik. Tadi member WhatsApp tadi. Kalau tengah bawa kereta, jangan duduk tengok phone. Jangan duduk tengok depan. Mata tu tengok depan. Faham tak? Cik, minta maaf, cik. Minta maaf sangat-sangat. Mana boleh macam ni, cik? Encik tak kenal lagi saya siapa. Jangan sampai saya saman, cik. Macam mana, cik? Tak apa, tak apa. Saya rasa kita settle sini sajalah. Saya pun mungkin tadi ada emergency break. So, tak apalah. Saya pun minta maaf lah. Betul, cik? Betul. Betul, betul. Tak apa, tak apa. Kita settle je. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Okay. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini kita akan bercerita sikit tentang sugar craving. Apa dia sugar craving, kemudaratan-kemudaratan yang mungkin kita akan dapat apabila kita tidak mengawal sugar craving ni, dan terutamanya pesakit diabetes yang mana mereka mengambil ubat-ubat diabetes yang boleh menyebabkan tahap gula yang rendah. Adakah ini juga dipanggil sebagai sugar craving? Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa setiap hari Isnin pukul 9.15 malam kita berkongsi, saya sebagai pengamal perubatan am berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman saya selama 25 tahun dalam merawat pesakit, dan kita akan ada orang cakap tu soal jawab, berinteraksi di sepanjang perkongsian saya pada kali ini ya. Jadi terima kasih kerana yang bersama saya. Kita pergi kepada apa yang disebut sebagai sugar craving. Okay, sugar craving ni sebenarnya ramai orang yang ingin menukarkan gaya hidup, terutama gaya hidup tentang pemakanan yang lebih sihat. Antara yang kita sarankan adalah dengan tidak mengambil gula tambahan. Tapi ia bukan sesuatu yang mudah lah, sebab kita sudah biasa dengan gula tambahan. Itu yang pertama. Lepas tu kita kena faham pula apa dia yang gula yang tersembunyi. Gula tambahan ni sebenarnya kalau kita pergi ke negara-negara lain, negara-negara Mediterranean terutamanya, negara-negara sebelah Arab, mungkin 10-20 tahun yang lepas, kalau kita perhatikan bahawa jarang mereka meletakkan gula di tempat makanan mereka. Maksud dia apa? Maksudnya ialah mereka ambil juga makanan-makanan yang manis, tetapi makanan-makanan itu setelah mereka makan. Maksud dia, contoh mereka makan tidak ada, tak ada gula, air pun minuman tak ada gula, teh tak ada gula, kopi tak ada gula. Tetapi mereka apabila mereka selepas makan tu, dia ada makanan-makanan yang manis sedikit secara natural. Seperti contoh ada kurma sikit, mungkin ada madu di situ dan ada buah-buahan yang manis. Tetapi kita di Malaysia terutamanya, kita terlalu sangat mengambil gula dalam makanan dan juga minuman. Ini menyebabkan Malaysia antara negara yang mempunyai rakyatnya yang obesiti yang paling tinggi, yang pertama. Yang kedua juga, kita punya peratusan pesakit diabetes semakin meningkat. Jadi itulah antara yang perlu kita lakukan. Kita kembali kepada nature, kita kembali kepada tabiat pemakanan yang sihat dengan kita pertama sekali tidak mengambil gula tambahan. Jadi gula tambahan ni adalah gula yang kita tambah di dalam makanan dan juga minuman. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada satu lagi istilah yang kita panggil gula tersembunyi. Gula tersembunyi adalah gula yang sebenarnya kita tak tambah gula dalam makanan atau minuman kita, tetapi dalam makanan dan minuman kita memang dah sudah manis. Sama ada ditambah di oleh tukang masak ataupun dalam makanan tu memang sudah ada gula, karbohidrat. Karbohidrat. Cuma kita nak kena faham bahawa gula tersembunyi ini berkemungkinan adalah gula-gula yang kita sebut sebagai gula yang, karbohidrat yang berproses. Maksud dia apa? Maksud dia sebab contoh roti, roti putih yang kita makan selalu bila kita bersarapan, dia adalah adunan daripada gandum yang mana telah dibersihkan. Maksud dia sudah buang dia punya fiber, dia dah buang dia punya mineral dan juga ada vitamin di dalam gandum tu, dan bila diolah menjadi roti, dia menyebabkan glycemic indexnya tinggi. Jadi sebab tu bila kita bercakap tentang gula tersembunyi ni, kadang-kadang kita merujuk juga kepada makanan-makanan yang mempunyai glycemic index yang tinggi. Jadi kita tengok pada rakan-rakan kita yang mungkin bersama kita pada kali ini, mungkin dah start ada perkongsian ataupun pertanyaan. Okey, kita teruskan juga. Jadi tadi kita sudah kita faham tentang apa dia gula yang ditambah, apa dia yang kita sebut sebagai gula yang tersembunyi. Kedua-dua benda ni perlu kita elakkan sebanyak yang mungkin jika kita hendak sihat, sebab kita faham bahawa kesan gula terhadap tubuh kita ni sangat memudaratkan. Dan kita sebenarnya kalau nak ikut daripada segi pemakanannya, kita tak perlu banyak sangat gula tambahan. Malah setengah orang tidak perlu mengambil gula tambahan. Kerana apa? Kerana gula ringkas ini adalah hasil daripada pencernaan karbohidrat yang kita makan. Contohnya kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, akhirnya dicernakan menghasilkan gula ringkas. Jadi maksudnya gula memang ada di dalam makanan kita. Kita tidak perlu mengambil gula tambahan ataupun gula karbohidrat yang berproses yang menghasilkan gula yang tersembunyi ini. Sebab apa? Makanan yang kita makan sendiri sudah ada gula. Jadi jangan confuse, jangan rasa macam kalau kita tak makan gula nanti ada tenaga tak? Jangan risau. Pertama sekali, karbohidrat membekalkan sebahagian besar gula kita. Karbohidrat yang biasa kita tahu adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan, dan termasuklah makanan-makanan ruji yang ada sebagai contoh gandum, nasi dan sebagainya. Cuma apabila industri pemakanan semakin meningkat, gandum dan juga nasi ini diproses dengan secara keterlaluan sehingga menyebabkan fiber, mineral, vitamin dia telah terpisah daripada kandungan gandum dan juga nasi, beras ini, menyebabkan glycemic indexnya terlalu tinggi. Sebab tu kita kalau kita kena faham bahawa jangan risau kalau kita tidak ada gula. Sebab apa? Memang karbohidrat kita menghasilkan tenaga. Cuma lebih perlahan sedikit. Jadi masalahnya ialah apabila kita cuba meninggalkan gula tambahan, itu yang saya cakap tadi, ramai yang agak confused dan merasa bolehkah kita boleh survive apabila kita tak ambil gula. Sebab tu kita kena faham bahawa ini yang disebut sebagai sugar craving, iaitu apabila dalam bahasa mudahnya, apabila keinginan terhadap gula terhadap gula ni, makanan-makanan yang bermanis, yang manis ni selalunya berlebihan, ia berlaku di minda dan juga di dalam tubuh seorang itu melibatkan fisiologi. Sebab tu kadang ada orang membandingkan sugar craving ni dengan ketagihan. Saya walaupun ada data-data yang menunjukkan itu, tetapi saya tak dapatlah melihat persamaan yang sangat begitu kuat. Tetapi craving itu menyebabkan sebagai contoh kita terlalu terasa teringin untuk makan makanan yang manis, kudapan, sebab kudapan yang manis, minuman air yang manis, sebab dia berlaku di minda. Sebab tu bila orang yang bila dia punya gula dia agak rendah, walaupun dalam jumlah yang normal rendah,
orang yang mengalami sugar craving dia, dia akan rasa macam nak benda-benda manis, makan benda-benda manis dan sebagainya. Itu yang pertama. Tetapi ada juga orang yang sampai mengalami apa yang kita sebut sebagai perubahan fisiologi. Yang ini kerana kita sebut sebagai sebagai addiction ni, dia sebut, kita sebut sebagai physiological addiction. Maksud dia, kadang sampai orang tu dah biasa makan manis, dia akan menjadi rasa lemah, tidak boleh berfikir dengan cergas, kadang rasa sakit kepala dan juga kadang macam nak demam, rasa sakit otot dan sebagainya. Tetapi apabila dapat minum air manis, contoh teh tarik, pergi kedai sekejap, minum order teh tarik, lepas tu badan rasa macam segar, rasa macam bersemangat dan sebagainya. Ini juga sama juga dengan apabila kita sebut sebagai kafein, kopi, makan minum kopi. Setengah orang tu mengalami masalah kita panggil addiction ataupun kita panggil craving kafein. Maksudnya kalau pagi tak dapat minum kopi, perasaan yang sama yang akan ada, iaitu rasa tak bersemangat, rasa tak bertenaga, kadang-kadang sampai tak selesa badan. Bila minum, dapat minum kopi sikit, baru dia akan rasa macam ada kekuatan. Jadi itu yang disebut sebagai sugar craving. Jadi sugar craving ni, dia adalah mainan minda, dan juga dia juga jika dah keterlaluan, dia boleh menyebabkan masalah kepada kita punya fisiologi. Okey, minta maaf. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya apabila kita makan gula ni, dia akan menghasilkan atau otak kita akan mengeluarkan satu substance yang kita panggil dopamin. Bila kita makan, dia keluar. Bila kita makan, keluar. Sebab tu kita rasa sedar, keluar. Kita rasa macam orang cakap tu, makan tu rasa enak sangat, rasa seronok sangat bila kita dia keluar, dopamin ni keluar. Jadi apabila otak kita dah biasa dengan tahap dopamin yang tinggi dan gula yang tinggi, apabila kita tak dapat gula, dopamin tidak dikeluarkan, gula tidak dikeluarkan, itu yang menyebabkan kita merasa agak macam lemah, letih, tak bersera, muka monyok, tak nak senyum dan sebagainya. Jadi ia betul adalah sesuatu yang agak sukar juga untuk ditinggalkan. Gula tambahan ini sukar untuk ditinggalkan bagi setengah orang. Jadi kita tengok kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Okey, dah ada Alhamdulillah. Puan Zainun Harun, terima kasih Puan. Benazir, back to nature. Ya, betul. Kita cuba back to nature, dia akan membantu kita untuk lebih sihat. Ran Ibrahim, waalaikumsalam, selamat malam, tajuk menarik. Puan Raja, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puan Rozia, alhamdulillah. Armaliza, saya suka tajuk ini, terima kasih. Ira Atira, waalaikumsalam. Wan Hanif, doktor, apa perbezaan glycemic index dengan glycemic load? Okey, saya jawab terus Glycemic index ialah merujuk kepada kadar penjarapan gula di dalam tubuh apabila kita makan. Sebagai contoh, kita makan kita makan nenas, contoh nenas ataupun temikai, makananlah buah-buahan. Temikai ini dikatakan sebagai glycemic index yang tinggi apabila bila kita makan sikit saja, dia menyerap dengan laju berbanding dengan glukos. Jadi kadar dia tu kita banding dengan glukos. Glukos kita anggap dia penyerapan dia 100. Maksud dia terlalu cepat. Sementara makanan lain tu mungkin rendah sikit daripada glukos, sama ada 85 ke 97, 95 dan sebagainya. Jadi kita perbandingkan dengan glukos. Jadi glycemic index ni adalah kadar penyerapan gula dalam tubuh kita bandingkan dengan glukos. Kena faham macam saya cakap tadi, temikai glycemic index dia tertinggi. Tetapi apa dia glycemic load? Glycemic load ni adalah glycemic index didarab dengan kandungan karbohidrat di dalam makanan tu. Dalam karbohidrat. Sebagai contoh tadi saya cakap tadi temikai punya glycemic index yang tinggi. Tetapi dia punya kandungan karbohidrat di dalam, sebagai contoh satu biji ataupun satu ulas temikai, dia rendah. Jadi walaupun dia glycemic index dia tinggi, tetapi glycemic load dia rendah. Berbanding sebagai contoh kita ambil ubi kayu. Ubi kayu mungkin glycemic index dia agak sederhana sebab banyak fiber di situ. Tetapi dia mempunyai nilai karbohidrat yang padat di situ. Jadi glycemic load dia agak tinggi. Maksud dia macam mana? Maksud dia selain daripada kita tengok glycemic index, kita juga glycemic load. Sebab apa? Kita nak memastikan bahawa kita tidak makan terlalu banyak. Benda-benda yang mungkin kita anggap dia sebagai glycemic index dia rendah, tetapi mempunyai glycemic index yang load.
Ada satu lagi, dia kalau tak silap saya, dia ada satu lagi istilah yang kita sebut sebagai insulin load. Maksud dia, apabila kita makan, berapa banyak insulin yang akan dikeluarkan dari tubuh kita apabila kita makan makanan yang tertentu. Jadi kita ada glycemic index, kita ada glycemic load, kita ada insulin load dan sebagainya. Yang ini sebenarnya membantu kita memilih makanan supaya kita menjadi lebih sihat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni jenis orang yang ingin kembali kepada nature, pilih makanan-makanan yang lebih natural, jangan risau, lakukan sikit aktiviti fizikal, dia sudah memadai. Ya. Okey. Kita tengok sikit, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Haji Muhammad Hussein, Waalaikumsalam, orang Bandar Tenggara. Si Zahir, Zafrul, terbaik, terima kasih. Azmi Kasim, Waalaikumsalam. Cempaka, okey, faham. Ismi Imran, hidup, kelab sihat 6, terbaik doktor, okey, terima kasih. Ni peserta kelab sihat 6, aktif juga rupanya. Suhaila, Absol, saya memang kena minum kopi setiap pagi, tapi sugar sangat, sangat minimum 1/3 sachet untuk secawan besar. Saya kalau minum Nescafe jarang saya letak gula. Saya lebih suka makan minum begitu. Terutamanya kalau kita ambil espresso kan. Espresso tu dia kafein saja, tidak ada gula di dalam tu. Yang tu akan menyebabkan dia shoot up kita punya kafein dan kita akan rasa segar. Jadi pengambilan gula ni pada saya kalau nak tambah hanya untuk mengurangkan rasa pahit pada kopi. Setengah orang tu dah biasa ambil gula, ambil kopi dia akan rasa macam tak boleh nak telan, terlalu pahit dia kata. Jadi kita ambil sedikit gula hanya untuk mengurangkan rasa pahit, bukan untuk merasa manis pada kopi. Sebab kopi ni tak seharusnya berasa manis. Kalau kita minum kopi manis, itu sebenarnya kita telah, orang cakap tu salah dia punya. Sebab kopi ni kita nak kafein, seronokkan kita pada kafein. Jadi tak perlu manis, dia hanya dia akan rasa pahit. Jadi kalau terlalu pahit, ambil sedikit manisan untuk mengurangkan rasa pahit itu. Okey. Puan Nurul, saya kalau nak period dan dalam tengah period, sugar craving tu meluap-luap, betul. Geram kadang-kadang, padahal diet tu relax, je boleh, air manis tak heran, tapi dia macam nak macam kek, kuih dan biskut. Yang ini nanti kita tengok macam mana nak mengurangkan craving tu bila dia datang. Okey. Hanif, sejak PKP ni berat badan naik mendadak, jadi esok start diet. Okey. Azrul, Zarul, minta maaf. Waalaikumsalam. Bazid Aziz, Alhamdulillah. Okey, kita sambung. Kita sambung sikit tentang sugar craving ni dan bagaimana untuk mengurangkan dia. Okey, tadi saya dah beritahu apa maksud sugar craving. Sugar craving tu maksud dia kita keinginan kita untuk makan benda-benda yang manis atau minum minuman yang manis keterlaluan. Sampai mungkin kita membayangkan dia. Setengah orang tu okey dia, tapi setengah orang tu sampai membayangkan, oh sedapnya makan kek ni dengan ada apa minuman yang manis dan sebagainya. Ada orang yang hingga melibatkan masalah fisiologi dia. Rasa kanan tangan terketar, kepala tak boleh nak berfikir, rasa mengantuk, rasa letih dan sebagainya. Bila minum air manis dia akan rasa segar. Itu disebabkan oleh sugar craving. Jadi kita nak membezakan bagi setengah pesakit diabetes, ini satu benda yang penting sekali, sebab kita nak membezakan antara sugar craving, tanda-tanda sugar craving ni dengan apa yang kita sebut sebagai hyperglycemia. Hypoglycemia. Apa dia hypoglycemia? Hypoglycemia di kalangan pesakit diabetes apabila gula dalam darahnya terlalu rendah disebabkan ubat yang dimakan, dan dia selalunya bila dia tak makan tetapi hanya mengambil ubat, gula akan menjadi rendah. Jadi hypoglycemia ni selalunya kita secara amnya lebih mudah glukometer ataupun bacaan gula kurang daripada 4. Gula daripada 4 itu yang kita sebut sebagai hypoglycemia. Dia bahaya kalau kurang daripada 2, itu boleh menyebabkan pingsan, tak sedarkan diri dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Dan ini saya tengok kepada beberapa orang kawan-kawan saya yang mana mereka mengambil insulin, contoh ambil insulin tetapi dia tak makan, atau mungkin dia tengah sibuk dalam perjalanan, banyak kerja dan sebagainya, dia regular ambil insulin, tak cukup makan, dia akan rasa letih, lemah, kemudian mungkin pada masa itu orang sekeliling tidak faham
ataupun dia bersendirian dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jadi sebab itu bagi saya, bagi mereka yang ingin berpuasa contohnya bulan Ramadan nanti ataupun yang mungkin ingin melakukan diet macam saya, diet intermittent fasting, saya mencadangkan agar dos tu dikurangkan, sama ada pil atau suntikan, kena kurangkan supaya kita tidak mengalami hypoglycemia. Jadi tanda-tanda hypoglycemia pun sama juga, iaitu akan rasa macam letih, susah bernafas, tak bermaya, nak gerakkan tubuh pun tak boleh, dan akhirnya rasa macam nak minta pertolongan, nak jerit dan sebagainya pun kadang-kadang tak ada kekuatan. Itu hypoglycemia. Kita akan lihat dia mungkin berpeluh-peluh, jantung dia mungkin laju, sebab tubuh kita cuba nak compensate untuk mengeluarkan lebih banyak gula dalam tubuh kita. Tapi selalunya dia agak lambat sikit, sebab tu dia sangat berbahaya. Cara nak merawat dia memang kita kena bagi makanan yang manis yang mengandungi gula supaya gula dia akan naik. Tetapi selalunya apabila kita bagi makanan yang manis, gula tu akan bukan setakat naik tetapi dia mencanak tinggi. Itu pun satu masalah. Jadi kita nak bezakan antara satu lagi istilah yang kita sebut sebagai pseudo hypoglycemia. Apa dia pseudo hypoglycemia? Ini di kalangan orang diabetik, pesakit diabetik. Selalunya orang diabetes ni dia mempunyai gula yang tinggi, 15, 14 selalunya ya. Dan apabila dia mungkin dia tidak makan, dah makan ubat tapi tak makan, dia akan merasa benda yang sama, menggigil, letih, berpeluh. Tetapi apabila dia memeriksa gulanya, gulanya tidaklah terlalu rendah, malah kadang-kadang tinggi. Daripada 15 tadi, selalunya 8, kadang 7, kadang 9, itu pun dah rasa. Kenapa ini berlaku? Ini disebabkan oleh otak kita ni dah biasa dengan penekatan ataupun gula yang tinggi. Ya. Jadi apabila ada saja perubahan, penurunan gula yang secara cepat, walaupun masih lagi di peringkat yang tinggi, 7, 8 ataupun normal, yang ini akan menyebabkan ada rasa. Sebab otak kita akan mengeluarkan isyarat supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga kan, maksudnya gula ni dah semakin turun, dan yang itu yang akan menyebabkan kita masih lemah letih, susah bernafas, sebab peluh dan sebagainya. Saya ada ramai pesakit saya bila datang ke klinik, dia kata, doktor tolong ni doktor, ada pesakit hypo ni, hypoglycemia. Jadi bila kita tengok dia pun letih, dah tak boleh nak bangun, nampak macam sesak nafas, susah nafas dan sebagainya. Bila kita check gula, gula 8, kadang-kadang gula 7. Yang ini bukan hypoglycemia tuan-tuan. Yang ini pseudo, saya selalu sebut sebagai pseudo hypoglycemia. Yang ini tak perlu makan gula. Yang ini hanya minum air kosong saja. Pelan-pelan rehat, bila otak kita dah faham situasi sebenar, dia akan normal balik. Sebab apa? Sebab ya, orang macam ini bila kita bagi dia gula-gula, dia akan terus tinggi. Yang ini yang cuba yang kita elakkan. Jadi kena faham apa dia sugar craving. Sugar craving selalunya untuk orang yang bukan diabetes, terasa nak sangat manis-manis sampai kadang-kadang tu badan menjadi lemah, letih dan sebagainya. Untuk orang diabetes pula dia ada dua konsep, iaitu hypoglycemia dan pseudo hypoglycemia. Hypoglycemia adalah yang betul-betul tahap gula yang rendah kurang daripada 4, sementara pseudo hypoglycemia adalah gula tinggi tetapi ada rasa macam mengalami hypoglycemia. Okey, saya harap kita faham. Kita tengok lagi, ada mungkin ada komen-komen daripada rakan-rakan yang ingin bertanya dan sebagainya. Kita tengok. Okey. Jadi bagaimana nak melakkan dan mengelakkan dia? Saya bawa contohlah. Selalunya orang yang begini kena berhati-hati dari segi pemakanan, sebab apabila kita ambil saja makanan berkamat, makanan-makanan yang mempunyai glycemic index yang tinggi, dia boleh menyebabkan pengeluaran insulin yang terlalu banyak. Macam saya cakap tadi, sebagai contoh kita bersarapan pagi, makan apa? Makan roti canai, teh tarik, mana yang semua. Percayalah, selalunya lepas 10, pukul 10 pagi tu kita masih lapar semula. Jadi kita makan 8 pagi, pukul 10 pagi ni kita dah start lapar. Sepatutnya rasa lapar, betul-betul lapar ni sepatutnya 4 hingga 6 jam.
4 dengan jam. Maksud dia pukul 8 pagi kalau kita breakfast, selalunya pukul 12 tengah hari, pukul 1 kita lapar balik. Ah, itu memang real lapar. Tetapi apabila kita lapar ni dalam masa 2 jam ni disebabkan oleh kita panggil sugar craving sebenarnya. Disebabkan apabila kita makan makanan yang manis, yang mempunyai glycemic index yang tinggi, pankreas kita akan mengeluarkan insulin dengan banyak. Sebab penyerapan gula terlalu banyak, terlalu banyak gula naik, terlalu cepat. Jadi pankreas kita akan mengeluarkan insulin dengan banyak. Bila pankreas mengeluarkan insulin dengan banyak, ini akan menyebabkan tahap gula tu akan turun dengan serta-merta. Bila turun serta-merta, dia menjunam macam gitu, otak kita akan memberi isyarat bahawa kita ni mempunyai, sudah mengalami kekurangan gula, walaupun pada masa itu tahap gula kita adalah normal. Sebab dia diving macam itu kan. Bantu orang yang normal walaupun dia mempunyai tahap gula yang normal tetapi dia masih tinggi lagi. Bila insulin terlalu banyak dia akan dive down lagi macam itu dan menyebabkan otak kita rasa oh kita kurang gula dan kita menjadi lapar. Sebab tu orang yang ambil titanai, tertarik pukul 8 pagi selalunya pukul 10 dia akan rasa lapar. Kemudian pukul 12 dia akan rasa lapar lagi. Kemudian pukul 3, pukul 4 rasa lapar lagi. Kemudian pukul 7 lapar lagi. Kemudian pukul 10, pukul 11 sebelum tidur kita akan rasa lapar lagi. Ini disebut disebabkan oleh masalah sugar craving tu. Jadi antara perkara yang perlu kita kena faham apabila kita sebut tentang sugar craving ni adalah blood sugar imbalance. Yang ini yang biasa berlaku kan. Blood sugar imbalance yang biasa berlaku. Sebab tu kita kena kurangkan pengambilan makanan-makanan atau minuman yang mempunyai glycemic index tinggi kalau kita mempunyai masalah sugar craving. Sugar craving kalau kita ada masalah ni, kita kena ambil. Maksudnya breakfast tu mungkin kita tak makan benda-benda yang begitulah. Kita boleh ganti sebagai contoh nasi goreng dengan sayur yang banyak sebab sekarang ni kadang kita makan nasi goreng tapi banyak nasi saja. Kalau kita di rumah mungkin kita letakkan sayur yang banyak. Kita potong kobis kecil-kecil hancur-hancur. Kita letakkan brokoli potong lagi hancur, letak daging sikit, letak lagi kita letak sikit apa jagung lepas tu ada bean dalam tu nasi itu biar banyak sayur. Jadi dia punya glycemic index dia akan menjadi rendah apabila kita makan disebabkan ada lebih banyak fiber. Macam mana saya sebut dalam perkongsian yang lalu, bila kita makan banyak fiber, glycemic index akan menjadi lebih rendah. Yang ini bagus untuk kita. Jadi untuk mengurangkan sugar craving ini, kena ambil makanan yang mempunyai glycemic index yang agak rendah. Yang itu akan membantu kita. Itu yang pertama saya cuba buka saya punya saya tengok saya punya Facebook ni ada mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Okey. Puan Masjan. Waalaikumsalam dan selamat malam. Sahabat Ria, Pasir Gudang boleh dapatkan dia. Produk-produk oleh Faus daripada Puan Sahabat Ria. Zainun Harun, alhamdulillah. Terima kasih. Azila Muhammad, alhamdulillah. Nurul, Mrs. Shaufi. Saya kalau, ni saya dah sebut tadi. Okay. Nur Syuhada, waalaikumsalam. Lewat masuk live, tak apa Puan. Sarima Ramli, waalaikumsalam. Syuhada Absurhan, saya memang kena minum kopi setiap pagi tapi gula saya okey saya dah sebut tadi minta maaf. Ran Ibrahim, saya kopi kosong tapi tidak tiap-tiap hari, 4-5 hari dan atau seminggu sekali saja. Okey bagus. Ustaz Muhammad Rosdi, waalaikumsalam ustaz. Okey ada lagi ada soalan-soalan. Okey. Ni Zaro tadi Zaro Amri, doktor setiap orang perlu ambil gula sehari ke? Kalau tak ambil ada apa-apa efek tak? Yang ni saya rasa saya dah beritahu tadi. Sebenarnya kalau kita tak ambil gula tambahan maksud dia tu gula tambahan, gula yang ditambah sebenarnya tidak ada memberi apa-apa kesan. Sebab apa? Sebab
Gula ni kita boleh dapat daripada karbohidrat yang kita panggil karbohidrat kompleks. Apa dia karbohidrat kompleks? Satu, karbohidrat yang tidak berproses, sayuran, buah-buahan, cuma kadar penyerapan dia agak sederhana ataupun rendah. Jadi sebagai contoh, kalau kita berjoging ataupun kita melakukan kerja-kerja di lapangan, kita banyak menggunakan tenaga, pengambilan gula sedikit mungkin membantu, tetapi kalau kita tidak ambil jangan risau, sebab kita punya simpanan stok tenaga kita dalam bentuk glycogen dan juga fat ni ada dalam tubuh kita, dia akan gunakan. Cuba kena faham bahawa dia agak perlahan sikit, tetapi bagi orang yang dah biasa, yang masalah ni tidak berlaku. Dia tak akan rasa, sebab dah biasa dia tak ambil gula, dan bila dia melakukan kerja dia takkan rasa sangatlah, kecuali kalau endurance, contoh dia maraton dan sebagainya, kemungkinan gula sikit untuk tenaga yang segera. Kalau macam kerja office, duduk rumah, tak ambil gula pun tak okey, jangan risau, sebab tenaga masih ada dalam tubuh kita, tenaga dah yang simpan dan juga tenaga yang kita makan melalui carbohydrate complex. Natasha, selamat malam. Okey, kita tengok lagi kalau ada soalan-soalan. Saya minta maaf kalau tak nama tuan-tuan tak, saya tak sebut, sebab dalam Facebook ni kadang-kadang dia tak keluar. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi saya mungkin terlepas pandang. Tuan Nora Shikin, salam doktor. Macam mana dengan gula nano yang ada dalam kopi, boleh diamalkan? Maksudnya gula nano ni apa? Gula partikel yang kecil, gula nano ke branding? Saya tak faham ni puan. Kalau branding, kita kena tengoklah apa dalamnya, sebab kena faham bahawa gula ni ada dua jenis, ya. Macam mana saya pernah sebut dulu dalam perkongsian saya tentang pemilihan pemanis. Pemanis ni dia ada dua, sama ada dia sintetik atau natural. Dan sintetik ni selalunya dia tidak ada karbohidrat. Seperti contoh aspartam, jadi macam itulah. Kemudian kita ada sukralos dan sebagainya. Yang natural ni dia ada pelbagai, dia ada gula putih yang sangat berbahaya, sebab apa? Sebab kalori tinggi, glycemic index tinggi, tetapi dia tidak mengandungi vitamin dan mineral. Kita ada juga madu. Madu pun bagus, glycemic index sederhana, ada banyak vitamin, mineral dan enzyme. Kita ada gula karbo, kita ada molasses, kita ada gula perang. Gula perang lebih kurang juga macam gula putih, hanya lebih kurang 5-10% saja ada, sedikit saja vitamin dan mineral. Sebab apa? Dia mencampurkan molasses ke dalam gula putih. Jadi pemilihan dia begitu. Jadi yang tak ada gula, yang tak ada kalori, untuk yang natural ni adalah kita daun stevia. Daun stevia ni memang tak ada kalori, dia natural. Berbanding tadi dengan yang sintetik, aspartam dan juga mungkin sukralos. Jadi balik kepada cerita tadi, okey. Jadi kita kena pilih lah, maksud dia kalau kita diabetes jangan kita ambil pemanis. Kalau kita nak pemanis, jangan kita ambil pemanis yang berkalori, kita ambil yang zero kalori, sama ada yang sintetik ataupun yang natural, iaitu stevia. Jadi pilihan kita berpilih yang mana satu. Yang sintetik of course dia lebih murah sebab production dia terlalu banyak, sementara yang natural ni dia agak mahal sikit. Puan Aina Akraf, Assalamualaikum doktor, deguman jantung tiba-tiba agak laju, apakah ini salah satu puncanya? Banyak punca dia. Kita makan pedas pun jantung kita akan laju, kita terutama bagi orang yang ada anxiety atau panic disorder pun akan menjadi tiba-tiba akan menjadi laju. Jadi kena buat pemeriksaan tu, sama ada dia betul-betul organik atau masalah yang sebenar ataupun mungkin mainan minda dia. Kak Kam, ni Olive House Cendrawasih Kuantan. Ya betul ustaz, rasa lapar yang normal sepatutnya 4-6 jam. Jadi berapa lama orang boleh tahan untuk tidak makan? Tidak makan ni dikatakan kita tak boleh, kita boleh mampu lagi untuk bertahan selama lebih kurang 3 hari. Kalau kita tak makan, kita boleh bertahan 3 hari, kadang-kadang sampai seminggu, bergantung pada orang. Tapi air yang paling penting. Air, kalau kita tidak dapat minum air dalam 1 hari, kita dah rasa efek dia. 2 hari lagi, dalam 3 hari dan sebagainya. Tetapi makan ni sebenarnya kita boleh sampai 3 hari hingga ke seminggu, bergantung pada individu, tetapi air tu kena minum secukupnya untuk mendapat tenaga sebab. Tuan-tuan kena faham bahawa air ni sebenarnya dia mempertingkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Sebab tu bila kita puasa, air kosong tu penting sebab dia akan memberi mengeluarkan storage tenaga kita yang disimpan tu, dia akan dikeluarkan, dia akan metabolisme.
glycogen, lemak untuk dapatkan tenaga. Banyak air yang digunakan di dalam tubuh kita. Sebab tu orang yang berpuasa kadang-kadang kita tengok dia letih, lemah, tak bertenaga disebabkan antaranya tidak cukup minum air. Amin Rashid, Waalaikumsalam. Cik Samsiah Latif, macam mana nak atasi kulit kering? Dan kita akan sebut. Ramlah Mus, Assalamualaikum Doktor, saya teringin makan manis, saya ambil buah. Okey ke Doktor? Okey. Sebab dia punya glycemic index yang agak sederhana. Cuma tengoklah pemilihan buah tu. Jangan terlalu manis, jangan terlalu padat dia punya karbohidrat. Sebab contoh durian. Durian manis, glycemic dia mungkin agak sederhana sebab dia ada fiber tetapi dia padat dengan karbohidrat. Jadi kita ambil, tak payah banyak, kita ambil satu biji, satu ulas, dua ulas. Mungkin mencukupi. Okey, kita pergi seterusnya. Sekarang pun dah pukul 9.55. Saya diingatkan supaya tidak drag terlalu lama sebab ni. Okey, pertama sekali tadi macam mana kita untuk mengurangkan sugar craving. Macam saya beritahu tadi bahawa kita perlulah melakukan pemilihan makanan. Antaranya ialah kita memilih makanan-makanan yang mempunyai glycemic yang agak rendah, agak sederhana kurang-kurangnya. Tapi paling bagus sekali rendahlah. Jadi antaranya ialah apa dia? Makanan-makanan, kita mengelakkan makanan-makanan yang kita panggil dia refined carbohydrate. Contoh dia yang produk 3P iaitu gula putih, apa kita sebut beras putih dan juga gandum gandum ataupun tepung putih. Yang ini kalau kita dapat elakkan, kita dapat mengurangkan craving. Jadi bagi mereka yang nak latihkan diri, elakkan tiga benda ni. Yang pertama, yang kedua, kita kena makan makanan yang secara seimbang. Maksud dia macam mana? Sebab gula ni dia, kalau kita hendak kurangkan dia punya craving tu, kita kena tambahkan sikit protein dan juga fat. Dia bukan tambah macam mana, sebab kadang-kadang bila kita ambil terlalu banyak karbohidrat tu, dia refine karbohidrat ni terlalu banyak, melebihi sukatan yang sepatutnya dicadangkan. Jadi kita kena ambil, kita ambil protein yang sepatutnya. Protein berapa banyak nak kita ambil? Protein selalunya kita cadangkan antara 30%. Sebab tu kalau kita tengok dalam healthy plate concept, kita kalau kat sini mungkin orang panggil dia suku-suku separuh. Jadi kita kena ambil lebih kurang 25% protein. 25% lagi apa? Kita punya karbohidrat dalam bentuk beras, gandum dan sebagainya. Dan 50% lagi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu masih lagi karbohidrat. Cuma saya nak beritahu bahawa selain daripada protein, kita boleh ambil lebih kurang 25% hingga 30%. Kita boleh ambil sedikit, iaitu kita panggil dia lemak, lemak sihat. Kalau kita pergi tengok konsep healthy plate di UK dan US, mereka akan mencadangkan pengambilan healthy fat atau healthy oil, iaitu minyak zaitun, avocado. Yang ini bagus untuk tubuh sebab dia mengandungi poly dan juga monounsaturated fatty acid yang bagus untuk tubuh. Jadi kita kena ambil benda sikit tu. Lebih kurang berapa nak ambil? Lebih kurang 10 to 15%, 10 hingga 15% daripada jumlah pemakanan yang kita ambil. Sebab tu kalau kita ambil sebagai contohnya minyak zaitun, kita masukkan dalam makanan ataupun kita ambil melalui sudi 1, 2 atau 4 sudu, itu pun dah mencukupi. Sebab tu bagi mereka yang kadang-kadang bila craving tu datang, saya mencadangkan antaranya ambil minyak zaitun satu sudu, dia akan tahan sikit kita punya rasa sugar craving tu. Sebab apa? Selain daripada itu, protein dan juga lemak ni dia akan bertahan lama dalam proses penghadamannya, agak lama berbanding dengan karbohidrat. Kalau kita ambil refined karbohidrat, lagi cepat. Kadang-kadang lebih kurang 1 jam je atau 2 jam dia dah habis. Sebab tu kita akan rasa lapar balik selepas 2 jam. Tapi kalau kita ambil protein sikit, kita campur dengan protein, kita campur dengan minyak, dia tahan lama sikit, mungkin 4 jam, 5 jam dalam perut kita. Sebab ada lemak, ada unsur lemak di dalam, dan protein di dalam perut kita. Sebab tu kita kena tambahkan sikit serapan kita tu sebagai contoh protein dan juga lemak atau minyak, minyak sihat. Jangan ambil semata-mata refined carbohydrate.
Selain daripada untuk kita rasa lebih lama kenyang, minyak dan juga protein ni akan memberikan rasa kepuasan. Kadang-kadang kita, orang yang mengalami sugar craving ni, dia kepuasan dia apabila dia makan manis. Bila dah makan tu rasa macam nak makan-makan manis. Sebab dia tak puas. Dia mungkin kenyang tetapi dia tak puas. Jadi kepuasan ni sebenarnya boleh kita capai selain daripada gula yang kita cuba elakkan, kita mengambil lebih banyak protein dan juga lemak. Minyak zaitun, mungkin tambah sikit lemak-lemak. Contoh dia ikan, telur. Yang itu bagus untuk kita. Sebab tu bagi orang zaman dulu mungkin bekerja di ladang, mereka makan sebab contoh ubi kayu, lepas tu ada sikit telur separuh masak, sikit madu dan sebagainya. Dan ini akan memberi tenaga dan memberi kepuasan apabila mereka makan. Sebab tu selain daripada itu juga kita perlu jugalah tambahkan fiber dalam makanan kita, yang sebab dia akan memperlahankan digestion dan juga akan menstabilkan gula dalam tubuh kita. Fiber of course lah kita boleh ambil sayuran. Contoh kalau kita nak makan nasi lemak contoh, pastikan kita ada banyak sayur dalam tu. Sebab tu kalau kita tak ada sayur dalam nasi lemak tu, saya rasa mungkin kita ada mengalami masalah. Sebab saya percaya bahawa sayur zaman apa, nasi lemak zaman dulu orang makan dengan banyak sayur. Tetapi sekarang ni makin lama makin kurang sayur. Dulu ada tomato, ada timun, sekarang dah tak ada tomato lagi, dah ada timun je. Timun dulu ada 4 biji 4-5 keping, sekarang tinggal 1 keping 2 keping. Telur pun sama juga, telur protein, sumber protein. Dulu mungkin sebiji tapi sekarang mungkin separuh kalau kita apa bernasib baik. Ada tu dah 1/8 dah terpotong terlalu kecil. Jadi kita tidak mendapat cukup protein dan juga healthy fat ni di dalam pemakanan kita, yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa lebih lapar dan juga rasa tak puas nak makan. Satiety ni apa, sugar craving ni juga boleh kita kurangkan dengan kita mengambil makanan yang mengandung iron. Kerana bagi setengah orang yang mengalami hemoglobin yang rendah tu, memang dia akan rasa cepat lapar. Orang mempunyai hemoglobin yang rendah, HP yang rendah, dia akan rasa lemah, letih dan juga dia akan rasa macam makan nak makan benda-benda manis dan sebagainya. Sebab tu dikatakan juga orang yang suka ambil ais ni, sama ada dia disebabkan oleh habit ataupun mungkin disebabkan oleh antaranya ialah tanda apa, kekurangan zat besi dalam tubuh kita. Pengambilan vitamin B pun bagus, yang boleh kita dapat daripada pemakanan, iaitu banyak dalam makanan-makanan kita. Jadi jangan risau tentang tu. Itu jadi saya dah beritahu tentang bagaimana kita cuba menukar apa ni pengambilan makanan kita untuk mengurangkan sugar craving itu. Apa lagi yang boleh menyebabkan sugar craving? Antara ini ialah stres. Stres ni akan menyebabkan hormon kortisol dalam tubuh kita akan meningkat. Dia akan menyebabkan gula dalam tubuh kita akan meningkat, gula daripada hati, daripada storage kita akan dikeluarkan, dan tubuh kita akhirnya mendapat gula yang banyak. Dan apabila sebagai contoh gula yang banyak ni terdalam dalam tubuh kita, apabila sebagai contoh kita lambat sikit makan, lambat sikit macam cakap tu, ya lambat sikit makan lah, orang lain masih okey lagi, kita dah start rasa macam terlalu lapar ataupun terasa nak ingin makanan-makanan yang manis. Itu sebab tu stres tu pun atau salah satu sebab. Kurang tidur yang mencukupi, terutama kita panggil poor sleep, quality tak ada. Quality tak ada maksudnya selalu terjaga waktu tidur, ataupun kita tidur tidak mencukupi kurang daripada 6 jam. Jadi tidur ni pun ada satu topik yang menarik. Tidur kita tidak seharusnya terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Dia akan menyebabkan masalah kesihatan dia. Sebab tu kita kena tidur antara 6 hingga 8 jam. Kalau kita sebab contoh tak cukup, kita rasa mengantuk, kita boleh buat nap sikit atau kailullah tengah hari sebelum zuhur, dia akan membantu kita mendapat recharge tenaga kita. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat dengan untuk mengurangkan craving? Selain daripada makanan-makanan tu, bagi mereka untuk instant, kalau terasa macam nak sangat, macam saya sebut tadi, ialah kita minum air kosong banyak. Sebab kadang otak-otak kita ni dia agak confused. Sama ada kita lapar betul-betul lapar
ataupun kita dahaga. Ha, confused tu selalunya kita boleh-boleh baca lah. Kalau baru tadi pukul 8 pagi tadi baru sarapan, sarapan berat pula tu, tiba-tiba pukul 10, 10:30 dah rasa lapar balik, yang itu kemungkinan otak kita confused. Sama ada kita lapar ataupun kita dehidrasi. Jadi minum air kosong dulu. Minum air kosong, lepas tu kita tunggu 5 hingga 10 minit. Rasa lapar lagi tak? Kalau katakan dah tak ada rasa lapar, selalunya disebabkan dehidrasi, dan kita boleh meneruskan kita punya lunch nanti lebih kurang pukul 12:30, pukul 1. Jadi jangan kena faham untuk mengurangkan rasa macam itu. Sugar craving ni minum air kosong ataupun ambil satu sudu minyak zaitun untuk mengurangkan rasa perut kita ni rasa macam tak selesa, rasa macam nak benda-benda manis dan sebagainya. Jadi kita tengok komen kita sebelum kita berhenti. Jadi mengapa sugar craving ni perlu? Sugar craving ni perlu sebab tanpa kita mengurangkan sugar craving ni, kita akan mengalami pertama sekali susah untuk kita menurunkan berat badan. Pada wanita ni memang kadang-kadang terutamanya lah disebabkan oleh masalah hormon kan. Bila nak datang haid atau mengalami masalah penyakit PCOS. Yang itu menyebabkan selalu rasa craving, rasa nak manis dan sebagainya disebabkan oleh hormone imbalance. Jadi hormone imbalance ni yang antaranya yang kita kena perbetulkan lah. Kerana sebab tu dah cuba minum air lah, dah apa, tetapi dia punya craving tu terlalu kuat disebabkan mungkin disebabkan dengan hormon. Jadi apabila kita tidak kontrol benda ni, dia akan menyebabkan masalah PCOS tu mungkin akan tidak dapat dirawat dengan baik pertama. Yang kedua, penurunan berat badan dia akan menjadi agak sukar. Sebab tu kan kita tengok orang bersenam macam nak rak kan. Kita pergi gym, berzumba dan sebagainya. Lepas berzumba, lepas tu kita pergi makan banyak benda karbohidrat. Nah, yang itu satu benda yang agak silap. Sebab tu yang paling penting ialah pemakanan kita kena menjaga, iaitu cuba mengambil karbohidrat yang agak standar. Saya cuba membaca komen-komen kalau ada. Well, Syahrul, Tuan Syahrul Nizam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Adakah dengan minum susu sejat dapat mengelakkan sugar craving dan menggantikan air manis seperti sirap cordial? Susu sejat ni pun tuan, dia bukan dia susu sebenarnya. Dia adalah trans fat daripada minyak dan sebagainya. Jadi susu sejat ni bukan cara yang betul lah, sebab kalau kita tengok kandungan susu sejat ni, minta maaf, susu sejat yang betul-betul susu, maksud saya yang dikeluarkan airnya, yang itu sebenarnya itu yang betul-betul susu sejat, yang itu mungkin sebab dia mengandungi lemak yang bagus dan dia ada sikit mengandungi karbohidrat iaitu gula, tetapi dia mungkin sikit membantu. Tetapi kalau boleh kita nak kurangkan karbohidrat tu. Kalau tengok struktur kandungan susu ni, dia ada protein, lemak dan juga karbohidrat yang agak sekata. Jadi kalau kita nak elakkan sugar craving ni, kita kena kurangkan karbohidrat. Jadi susu ni kalau saya cuba elakkan lah sebab dia ada karbohidrat tu. Cuba kita kurangkan karbohidrat. Kita ambil healthy fat. Sebab contohnya buah avocado, kita makan buah avocado ataupun kita makan buah tu sendiri pun sudah bagus. Puan Amy, Olive House, KL. Alhamdulillah, Puan Zulaidi. Waalaikumsalam, Puan. Apa khabar? Lama tak dengar berita. Haslilah, Kamarudin. Liza Ghaffar. Waalaikumsalam, Puan Liza. Baru dapat join. Ya, sekarang ni memang banyak ni program ni. Olive House pun banyak program. Kita tengok lagi apa pertanyaan kalau ada. Juga craving.
Jadi saya rasa cukup di situ kot. Kalau tak ada pertanyaan lain, jadi kita mungkin boleh melakukan program ini. Saya harap penjelasan berkenaan dengan sugar craving ni agak jelas. Agak jelas sebab kita nak membezakan antara sugar craving, saya sebut tadi apa dikatakan sugar craving, membezakan antara sugar craving, betul-betul sugar craving ataupun hypoglycemia. Hypoglycemia ni ada dua, sama ada dia betul-betul hypoglycemia ataupun pseudo hypoglycemia. Itu saya dah sebut tadi. Selepas tu kita membincang juga apa mungkin kesan sampingan apabila kita tidak menjaga sugar craving ni, dan juga tanda-tanda sugar craving saya pun dah sebut, dan akhirnya saya dah beritahu tentang apa cara ataupun apa yang perlu kita buat untuk mengurangkan sugar craving apabila kita tengah mengalami sugar craving. Jadi saya rasa setakat itu saja. Sebelum tu saya saya inilah menjawab soalan saudara saya ni, Ustaz Azam, kata dia makan carbohydrate complex to be cleared, okey tak doktor? Yang ini bagus sebab apa? Tujuan kita ialah memilih makanan yang mempunyai glycemic index yang sederhana atau rendah. Jadi karbohidrat, keledek, ubi sebenarnya mempunyai nilai glycemic index yang agak sederhana. Cuma dia padat dengan karbohidrat. Jadi dia punya kita panggil glycemic load dia, dia agak tinggi. Sebab tu kita boleh ambil tetapi jangan terlalu banyak. Mungkin untuk kita punya breakfast, kalau kita bekerja office dan sebagainya, mungkin satu dua ketul yang sederhana begini sudah mencukupi untuk sepanjang pagi. Kecuali kalau kita pergi ke lapangan ataupun kita menoreh getah ataupun kita berkebun, kita mungkin memerlukan lebih banyak lagi karbohidrat. Ada soalan-soalan lagi jadi saya teruskanlah saya menjawab. Setiap pagi saya minum kopi bersama susu full cream stevia. Okey Dr. Abdul Razak bersama. Okey. Saya dah kena fikir dulu. Full cream full cream dah ada gula sebenarnya. Kita ada galactose dalam tu. Dia akan menyebabkan rasa manis. Sebab tu kalau tuan-tuan minum susu segar, dia mempunyai karbohidrat kerana ada rasa manis sikit di dalam tu. Itu memang dah ada. Jadi letak stevia lagi, dia dah tak apa cakap tu, dia dah kalau tuan, kecuali tuan memang suka benda yang manis lah, tapi sebenarnya kopi stevia menjadi kopi O. Kalau nak letak kopi susu, mungkin letak susu saja. Stevia tu dia dah menambah manis walaupun dia tak ada kalori. Doktor, saya Puan Syah, Puan Syah Natasha. Doktor, setiap pagi saya minum kopi campur susu omega, tak campur susu manis. Susu omega tu kena check dulu dia punya karbohidrat, nilai karbohidrat kat belakang tu. Okey, saya check gula 5.2 bagus. Kalau puan seorang diabetik 5.2 bagus. Kalau yang normal, kalau puan tak ada penyakit diabetes, 5.2 pun cantik juga. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian kita. InsyaAllah minggu hadapan pukul 9:30 malam setiap hari Senin, insyaAllah kita membuat perkongsian. Kita akan bercerita lagi tentang tentang pemakanan, diet dan juga tentang penyakit-penyakit yang biasa kita hadapi untuk memahamkan bagaimana punca dan juga cara merawat. Saya rasa kita jumpa lagi. Nakib, kita boleh hentikan perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siapa langgar pula? Aduh. Oi, macam mana kau bawa kita? Ni langgar kita aku hari ni. Aduh, cik. Aduh, minta maaf, cik. Tadi member WhatsApp ni. Kalau tengah bawa kereta, jangan duduk tengok phone. Jangan duduk tengok depan. Mata tu tengok depan. Faham tak? Cik, minta maaf, cik. Minta maaf sangat-sangat. Mana boleh macam ni, cik? Encik tak kenal lagi saya siapa. Jangan sampai saya saman, cik. Cik,
Macam mana, cik? Tak apa. Saya rasa kita settle sini sajalah. Saya pun mungkin tadi ada emergency break. So, tak apalah. Saya pun minta maaf lah. Betul, cik? Betul. Tak apa. Kita settle je. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Jumpa lagi.